Wis to, tak kandhani. Ora ana intro ne. Nah, berhubung kita tadi naik dulu, jadi yang di bawah belum dieksplor. Nah, ini kelanjutannya, Bro. Ini kita menaiki yang di bawah ya. Menaiki yang di bawah ini maksudnya piye? Menaiki yang di bawah ini maksudnya piye? Tak mudeng. Delok gardu pandang sik yo. Topik ning ndur iki. Kayane. Sale, kok bojone njupuk kae. Kayane lho. Ya ora apa. Orang piye maneh itu? Iya. Kanten gak tergabut. Nek langkung, Bu. Mosok. Kan tadi di atas sana itu kan ya, sekarang kita di bawah ini, ibaratnya spot paling ujung ya. Kalau di atas sana itu kan paling tinggi, cuma kan nggak boleh. Jadi ya mau gimana lagi, aturan adalah tetap aturan. Oke, mungkin kita akan foto di sini bersama Wong Rapatio kena. Wis lah, konten Manggul Joyo cukup sampai di sini. Mungkin lain waktu kita naik ke puncak-puncak yang lainnya ya. Suralaya ya, mungkin ya. Kaski. Kaski Suralaya. Oke. Nanti kita kumpulkan teman-teman langsung agendakan Suralaya. Sekalian ngopi. Kopi Suralaya. Oke. Terima kasih semuanya. Dari Manggul Joyo. Salam. Apa li ora? Kalem bro, kalem bro. Kalem bro, kalem. Kalem, kalem, kalem. Ngosai. Wow. Ternyata turunnya lebih menakutkan. Arek foto rame tetep jeli. Ana bukti barang tapi ana gue. Karena pengen nyerang foto nih ngono gue. Gimana ngobrol ya lebih kok. Enak dengan cengir nih ngono gue. Nah ya sana. Kurang
mantap juga. Gue tak kayak musik anu gede rosa terus naik itu los kaku seliramu ngomong anu kowe neng hatiku nang Wirasono itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Rana Wala dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Wendi alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kapak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga. Kapak naga gini 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Angka 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian yang berlainan namun merupakan pasangan. Semuanya tak dapat terpisahkan. Wiro, Wiro Sableng, Sinto, Sinto Gendeng. Wiro, murid Sableng, Sinto, guru Gendeng. Wiro, Wiro Sableng, Sinto, Sinto Gendeng. Wiro, murid Sableng, Sinto, guru Gendeng. Muridnya Sableng, gurunya Gendeng. Mbak, aku es kesel.